Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Hormat Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Hormat Kuala Langat. Dan sebelum itu Datuk Yang Tua, saya nak ucapkan selamat datang kepada pegawai-pegawai dan petugas AADK kawasan saya, Marat. Terima kasih banyak. Datuk Yang Tua, untuk makluman, kita ada undang-undang Malaysia Akta Umum Besaran Minima 2012 dan undang-undang ini sebenarnya kalau ikut dibahaskan di Parlimen 2012, kuat kuasa ialah 1 bulan 7 2013, tapi kita buat penangguhan kerana ada permohonan penangguhan sehingga 31/12/2013 dan bermula pada 1 bulan Januari 2014 akta ini dikuatkuasakan seperti mana juga gaji minima Datuk Yang Pertua. Yang Hormat Kuala Langat dan Tok Malaman Dewan Yang Mulia ini, mulai 1 Januari 2014 Jabatan Tenaga Kerja JTK Kementerian Sumber Malaysia mula mengambil alih tindakan siasatan terhadap aduan persaraan pramasa memandangkan peraturan-peraturan umum persaraan minimum siasatan 2013 baru saja dikuatkuasakan pemakaiannya pada 1 Januari 2014. Inilah prihatinnya kerajaan kita, Datuk Yang Pertua, Kerajaan Barisan Nasional. Tadi kita bincangkan tentang Angkatan Tentera. Kita ada persaraan 60 tahun untuk sektor awam melalui Pekerjaan Perkhidmatan 2011. Dan kita ada akta persaraan minimum. Sebelum 1 Januari 2014, aduan berkaitan persaraan pramasa dikendalikan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan memandangkan JTK tiada mekanisme yang bersesuaian untuk mengendalikan aduan persaraan pramasa pada ketika itu. Untuk makluman Yang Mohamad, sehingga 28 Mei 2014, 9 aduan kegagalan majikan melaksanakan Akta Umum Persaraan Minimum 2012, Akta 753, dan kes buruh telah dibicarakan dan satu kes buruh telah dibicarakan di Mahkamah Buruh dan keputusannya kes ditolak disebabkan majikan berkenaan telah mendapat pengecualian. Manakala 9 aduan berkenaan telah diselesaikan dengan baik hasil perbincangan dan nasihat daripada Jabatan Tenaga Kerja dan juga Kementerian Sumber Manusia. Datuk Yang Pertua, berhubung dengan tindakan, anda kata majikan ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh akta ini, maka di bawah Seksyen 5, jika sabit kesalahan, majikan ini boleh didenda sebanyak RM10,000. Dan kita ada dua mekanisme undang-undang ini. Yang pertama, maknanya kalau kita boleh berjumpa dengan majikan ini dan kita boleh menawarkan mereka compound. Compound ini Seksyen 7, Seksyen 17, kita boleh tawarkan sebanyak 50% daripada jumlah denda tadi RM10,000, maknanya RM5,000. Jadi inilah antara usaha yang dibuat oleh kerajaan, oleh kementerian dalam kita melaksanakan umur minimum 60 tahun ini. Terima kasih. Ya, yeah, Kuala Langat. Terima kasih Datuk Speaker. Mendengar atas maklumat dan juga jawapan daripada Timbalan Menteri, boleh dirumuskan banyak syarikat tidak mengetahui tentang akta ini terwujud seperti mana dalam sebelum ini walaupun ada pengecualian tentang peramalan pemakaian akta ini berkuat kuasa pada 1/1/2014 sekiranya tidak ada mohon pengecualian sementara. Seperti mana yang berlaku, Timbalan Menteri kata tadi, akta gaji minimum. Setelah pun 2 tahun berlalu, tapi masih ada lagi 250 syarikat yang masih engkar dan masih mengkhianati akta tersebut. Maka soalan tambahan saya menjurus kepada penyesuaian Seksyen 5 yang dimaklumkan dan juga diwartakan itu petanda kepada langkah kerajaan untuk memastikan syarikat ini yang mana-mana syarikat yang melanggar, yang mengkhianati dan tidak mengindahkan akta persaraan minimum umur ini dan tindakan tegas wajib dan perlu diambil
segera oleh pihak kerajaan disebabkan oleh perkhianatan mereka langkah tersebut. Terima kasih, Timbalan ya. Menteri. Ya, sudah Menteri. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya cukup seronok dengan Kuala Langat ini. Memang orang cukup perhatian seperti saya, seperti kementerian dan seperti Kerajaan Barisan Nasional juga. Datuk Yang Ketua, sebenarnya kita amat serius. Sebab itulah tindakan undang-undang enforcement penguatkuasaan ini bukan terletak kepada kementerian saja. Saya juga minta supaya ahli-ahli yang berhormat dan semua pihak mengambil perhatian sedar bahawa apabila suatu akta itu dikuatkuasakan, maka tanggungjawab bagi menguatkuasakan akta itu ialah tanggungjawab secara kita bersama, kolektif punya responsibility dengan izin Datuk Yang Ketua. Untuk maklumat dan yang mulia ini, semasa kita berikan penangguhan kepada sehingga 31-12-13 Datuk Yang Ketua, sebanyak 258 syarikat diberi penangguhan seperti juga gaji minima. Bukan oleh kerana syarikat ini kadang-kadang dia tidak bersedia lagi untuk melaksanakan, tetapi bermula pada 1 Januari 2014 tidak ada lagi tolak ansur kompromi yang kita beri. Dan penangguhan tadi melibatkan sebanyak 1,628 pekerja yang akan bersara umur 60-an. Datuk Yang Bertua, saya bagi pihak kementerian, pihak menteri dan juga kerajaan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada syarikat-syarikat majikan ini. Sebenarnya sebahagian besar majikan telah melaksanakan ini semua, termasuklah gaji minima. Dan saya cukup terima kasih kepada Yang Berhormat kerana keprihatinan itu. Bahkan kita bukan saja melaksanakan tindakan seperti ini yang saya buatkan tadi, bahkan kita membuat kempen-kempen untuk memberikan kesedaran kepada pekerja-pekerja. Kadang-kadang saya setuju dengan umat, ramai pekerja kadang tidak tahu pun akta ini. Kadang-kadang mereka tak melihat sebenarnya dalam akta ini mempunyai kepentingan cukup besar untuk mereka. Tapi kenapa harus kita tidak izinkan mereka mengetahui perkara ini? Sebab itulah kita kementerian, kita mengadakan berbagai roadshow, kita mengadakan berbagai perbincangan dengan kesatuan-kesatuan sekerja untuk kita berikan kesedaran kepada mereka supaya mereka tahu kepentingan, faedah yang boleh mereka peroleh. Jadi bagi saya Yang Amat Datuk Abdul tidak akan bertolak ansur Yang Amat. Saya bersama dengan Umat dan juga rakan-rakan yang lain, kita pastikan kebajikan pekerja-pekerja ini wajib kita pertahankan dan inilah amanah yang perlu kita pinggul. Terima kasih. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak bertanya sikit pada Menteri lah. Kaji selidik yang telah dijalankan oleh Bank Negara Malaysia telah mendapati purata responden yang hampir mencapai umur persaraan ini masih mempunyai bebanan hutang yang masih tinggi untuk melunaskan hutang rumah, kereta dan beberapa perkara lagi. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanyalah dengan pihak kementerian. Kalau tadi ada menteri sebutkan soal kesedaran pekerja sendiri kurangnya memahami apa benefit, faedah yang mereka boleh dapat daripada akta persaraan ini, saya ingin bertanya pada menteri, apakah tindakan kementerian bagi membantu persediaan pekerja-pekerja di syarikat swasta menjelang umur persaraan mereka? Kerana kalau kita lihat di pihak kerajaan, mereka ada persediaan sebelum bersara, ada kursus-kursus tertentu. Saya tidak ingin menyentuh soal kursus kerana rata-rata pekerja swasta ni mereka memang dah mahir dengan kerja mereka, tapi hubung kait dengan persaraan mereka, apakah tindakan yang dilakukan oleh kementerian untuk memberi kesedaran kepada mereka bagaimana mereka harus merancang kehidupan mereka selepas persaraan? Kerana secara majoriti mereka hanya bergantung kepada duit simpanan KWSP mereka saja. Untuk pengetahuan semua, Yang Dipertua, izinkan saya mengatakan di sini, kebanyakan mereka bila habis dapat duit EPF dia raya besar. Masa tu dia renovate rumah, saya ada beberapa kes. Lepas berapa bulan duit tak ada. Jadi eloklah saya rasa kementerian mengambil serius perkara ini, mengadakan perancangan persediaan mereka sebelum bersara. Dan keduanya,
menyentuh soal kesedaran, saya nak ambil kesempatan ini juga. Apakah tindakan majikan? Kerana saya sangat kecewa. Di kawasan saya, ada pekerja yang datang kepada saya, saya arahkan mereka pergi pejabat buruh, saya kata jumpa orang yang betul dan sebagainya. Apakah tindakan majikan, kementerian kepada majikan yang menutupkan perniagaan mereka tanpa memberitahu kepada pekerja? Kerana pekerja berkenaan daripada tempat saya. Ya, ringkaskan. Mereka telah, terima kasih yang betul, sikit lagi, telah pergi kepada pejabat buruh tetapi dikatakan lepas 2 minggu fail akan ditutup. Saya tidak boleh menerima penerangan ini. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih. Datuk Yang Tua, saya seronok, ini seorang lagi yang ahli yang mohon yang cukup perhatian tentang pekerja dan dia cukup mahir tentang pekerja. Datuk Yang Bertua dan Yang Mohon, saya suka maklumkan bahawa seperti yang saya sebutkan tadi, usaha kita bukan sekadar melaksanakan mengakuasakan akta ini, tetapi kita membuat kempen-kempen kesedaran. Sebab itulah saya hendak hubungan antara majikan dengan pekerja ini perlu kita harmonikan. Kita tidak mahu pertikaian yang berlaku dalam syarikat, dalam union ini. Dan sebab itulah kita ada konsep tripartite, konsep apa ni, bekerjasama majikan, pekerja dan juga kerajaan. Hari ini alhamdulillah kita dapat menunjukkan suatu suasana yang cukup baik di kalangan majikan ini. Dan antaranya kita ada website kita. Saya beritahu kalau ada apa ni majikan ataupun pekerja-pekerja yang menghadapi masalah, sila datang kepada kita dan kita berikan nasihat sepanjang masa. Hari ini pun saya ada berjumpa dengan MTUC Selangor untuk kita melihat apakah yang harus kita boleh bincangkan untuk menyelesaikan masalah pekerja ini. Datuk Yang Bertua, sebab itulah tentang ekonomi pekerja, saya akui. Sebab itulah asas bagaimana kita mengadakan persaraan minima ini, seperti juga gaji minima, antaranya keperluan guna tenaga negara. Kita hendakkan supaya 20-20 negara maju, kita ada 50% tenaga mahir. Dan peningkatan purata jangka hayat di negara kita. Sebab umur semakin memanjang. Bagi lelaki, umur purata kita lebih kurang 77 tahun. 70 tahun bagi lelaki dan 77 tahun bagi wanita. Dan kita ada juga, kita melihat status negara tua menjelang tahun 2035. Ini kalau nak detail, Datuk Yang Bertua kena jumpa saya lah. Saya boleh jelaskan di sini. Dan meningkatkan jumlah simpanan KWSP. Betul, saya bersetuju. Sebab itulah kita minta supaya pekerja dan majikan dan kementerian kita ambil peranan untuk memberikan kesedaran supaya mereka menjimat. Saya ambil contoh satu kajian yang dibuat oleh KWSP. 14% persara kehabisan simpanan dalam tempoh 3 tahun. 14%. 50% persara kehabisan simpanan dalam tempoh 5 tahun. Dalam KWSP dah 5 tahun lebih dah. 70% persara kehabisan simpanan dalam masa 10 tahun. Inilah antara faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita harus kita melaksanakan akta apa ni persaraan minima ni untuk kita memberi ruang supaya bagi mereka yang mempunyai kebolehan, walaupun umur telah melanjut tetapi mereka masih boleh bekerja. Datuk Yang Bertua, tentang soalan syarikat ditutup, saya tidak tahu kalau ada yang mohon ada kes-kes itu beri kepada kita. Pada saya adalah suatu penyayangan yang cukup perlu kita berikan perhatian dan tindakan andai kata berlaku syarikat-syarikat yang sengaja menutup syarikat mereka dan membuang kerja ini. Kita ada peraturan-peraturan di bawah akta kerja kita. Saya kata Datuk Yang Bertua, saya tidak boleh mengulas secara detail dan kalau ada kes ini datang kepada kita, insyaAllah kita akan berikan perhatian yang serius kepada ini. Terima kasih Datuk Yang Bertua.